Usai pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti, polisi akhirnya menetapkan satu tersangka terhadap MacArthur Brenton, WNA asal Australia yang meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat. MacArthur Brenton Craig Abbas Abdullah, WNA asal Australia ini akhirnya diamankan polisi. Kepolisian Polrestabes Bandung juga menetapkan MacArthur sebagai tersangka usai melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap imam masjid di kawasan Margahayu, Kota Bandung pada Jumat malam kemarin. Penetapan tersebut terbukti usai pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi dan bukti CCTV. Namun, kasus ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut sambil menunggu pihak pendamping dari Kedubes Australia. Kami dari jajaran Polrestabes Bandung setelah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan juga alat bukti dan juga tadi telah melaksanakan gelar perkara dengan Polda Jabar, kita telah menaikkan status atas nama MacArthur Brenton Craig Abbas Abdullah, kita telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 335 dan 315 KUHP pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan dengan ancaman 1 tahun 2 bulan penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Melana, iNews melaporkan.